Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan. Wisdom. Kearifan tersimpan dalam puisi. Ini kuliah singkat. Kultum. Kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan yang puitis, baik dari puisi ataupun dari prosa. Sekarang kita gali dari seorang pemikir bernama Al-Kindi. Ia lahir di tahun 801-873, 1200 tahun lalu, dari wilayah Kufa yang sekarang ini bernama Irak. Ini pemikir yang disebut bapak dari filsafat dunia muslim. 1200 tahun lalu, kita gali kutipannya dari buku The Philosophy of Al-Kindi. Ini kutipannya, "Tirulah perangai bulan. Ketika bulan berhadapan dengan matahari, ia dapatkan cahaya baru." Bukan main. Apa arti simbolik dari ini untuk meniru perangai bulan dan mencari matahari untuk mengambil cahaya dari matahari? Kita akan mendalami kearifan dari kutipan ini. Dengan terlebih dahulu, kita kisahkan riwayat dari Al-Kindi. Karena renungan, karena kutipan, puisi ataupun prosa dari seorang penulis, itu jauh lebih dapat kita tafsir dengan menemukan dulu insight sesuatu dalam riwayat hidup sang penulis. Karena kutipan itu adalah endapan dari batinnya. Kita mulai dari hidup Al-Kindi. Ia dikenal sebagai peletak batu pertama dari begitu banyak dunia ilmu pengetahuan di kawasan muslim. Karena memang ia lahir tahun 800-an, 1200 tahun lalu. Ialah sang pemula, ialah sang pelopor, dan ia meletakkan begitu banyak fondasi, mulai dari ilmu kimia, kedokteran, bahkan musik, apalagi teologi, apalagi filsafat. Itulah ciri pemikir di era itu, bahwa seorang pemikir juga seorang scholar, juga mereka yang polimat. Polimat itu adalah mereka yang menguasai begitu banyak disiplin, dari ilmu alam hingga ke ilmu sosial, plus teologi pula, plus filosofi pula. Al-Kindi ada di sana. Yang membuat Al-Kindi ini beruntung dan hebat, ia dekat dengan khalifah saat itu, dan ia dipercaya mengelola yang disebut House of Wisdom. Inilah Baitullah Hikmah. Nama ini mohon selalu kita ingat, karena ini sebuah legenda. Ini perpustakaan terbesar di zamannya. Itu era di tahun 900-an awalnya. Tak ada library, tak ada perpustakaan ilmu pengetahuan di dunia saat itu yang lebih hebat ketimbang library House of Wisdom. Baitullah Hikmah. Apa yang Al-Kindi dikerjakan di sana? Dengan kepercayaan dari penguasa saat itu, ia menerjemahkan begitu banyak buku-buku dari Yunani. Karena saat itu matahari ada di Yunani. Itulah filsafat dari Yunani. Mereka terjemahkan banyak sekali buku-buku dari Plato, Aristoteles, Socrates, dan lainnya. Tidak hanya dari Yunani. Tidak hanya dari matahari besar Yunani, juga mereka terjemahkan dari matahari kecil lainnya, ada di India, dari Cina, mereka terjemahkan pula.
Itu era yang sekarang kita kenal the Golden Age of Islam. Itulah era dunia keemasan kawasan Muslim. Itu era ketika dunia Muslim menjadi mercusuar, menjadi panggung utama ilmu pengetahuan. Di mana dunia Barat saat itu? Dunia Barat masih berada pada abad kegelapan. Sumber-sumber ilmu ada di kawasan Muslim. Sehingga ada Pamir mengatakan, jika saja di tahun itu, di tahun 800-an itu dan seterusnya, sudah ada pemberian hadiah Nobel, maka setiap tahun yang akan dapatkan Nobel itu para cendekiawan dan ilmuwan Muslim, karena merekalah yang meletakkan dasar-dasarnya. Ada aljabar, ada alkimia, ada algoritma, itu datang dari kawasan Muslim. Nah, kita saksikan di sini, alkimia juga saksikan di sini, justru kawasan Muslim menjadi begitu meledak sebagai pusat ilmu pengetahuan. Justru ketika mereka membuka diri kepada para matahari, membuka diri kepada peradaban-peradaban besar saat itu, bukan justru melakukan isolasi, bukan justru purifikasi ajarannya, bukan justru mengisolasi diri, tapi membuka diri, menerjemahkan aneka puncak-puncak peradaban di luar kawasan Muslim dan mengambil cahayanya. Jadi kita lihat itulah pengalaman Al-Kindi yang melihat sendiri betapa dunia Muslim ini menjadi puncak ketika mereka meniru perangai bulan. Mereka mencoba berhadapan dengan matahari, dan matahari saat itu adalah Yunani, dan mereka ambil cahayanya. Dan lahirlah kutipan Al-Kindi yang memang itu berasal dari pengalamannya sendiri, yang ia menjadi salah satu pengelola dari library paling hebat di masanya, karena ia berperangai sebagai bulan yang dekat itu matahari, walaupun bukan dari kawasan Muslim, ia ambil cahayanya. Lalu apa hikmah, makna yang kita bisa peroleh dari renungan Al-Kindi ini untuk masa sekarang? Di masa milenial sekarang ini, di masa revolusi industri keempat. Nah, masa kini kita lihat matahari sudah pindah. Yunani yang dulu menjadi matahari kini bangkrut. Matahari sudah pindah ke dunia Barat. Itu di Amerika Serikat, itu di Eropa. Juga yang menjadi sumber cahaya matahari juga sudah pindah. Bukan lagi filsafat, tapi teknologi tinggi, artificial intelligence, ilmu pengetahuan. Di dunia sosial, ia adalah demokrasi, ia adalah hak asasi manusia. Itulah matahari zaman sekarang. Bagaimana dengan kawasan Muslim? Adakah kita meniru perangai bulan saat ini? Kita berhadapan dengan cahaya itu, dengan matahari itu, kita ambil cahayanya, atau kita mempurifikasi diri, mengisolasi, bahkan bermusuhan? Maka kita melihat data. Ini data yang dikembangkan oleh lembaga yang memang kredibel. Pertama, data mengenai demokrasi dari lembaga yang disebut Economist Intelligence Unit. Lembaga ini mencoba mengkerangka soal demokrasi, mulai dari yang terbaik, full demokrasi, sampai yang terburuk. Full demokrasi itu kategori yang diberikan kepada negara-negara yang memberlakukan civil liberties, yang memberlakukan kebebasan yang matang, sehingga warga negara bisa ikut serta dalam proses politik, ikut serta dalam pembentukan public policy making. Dengan demikian itu negara disebut negara yang full demokrasi. Apa yang terjadi? 10 top 10 negara yang paling demokratis, yang full demokrasi, semuanya negara-negara Eropa, semuanya negara-negara di barat sana. Tak ada satu pun dari negara yang majoritinya Muslim yang ada di sana. Kita melihat tak ada lagi cahaya
yang diambil oleh kawasan Muslim, cahaya dari matahari demokrasi itu. Kedua, kita lihat data dari PBB, ini dari World Health Organization. Ini era ketika pandemik virus corona mendominasi kita hari-hari ini, ya, sudah hampir 2 tahun kita dilingkupi oleh COVID-19, dan kita lihat sudah lebih dari 147 juta manusia terpapar. Pada akhir April 2021, sudah lebih dari 147 juta manusia terpapar, sudah lebih dari 3 juta manusia yang wafat, yang mati karena COVID ini, dan COVID ini pun sudah meluas lebih di atas 150 negara. Itu yang sekarang kita alami. Ketika video ini dibuat, kita pun juga sedang dalam situasi pandemi. Kita melihat negara-negara berlomba menciptakan vaksin, dan tak ada lain pahlawan di era ini adalah vaksin yang bisa menumpas COVID-19. Negara manakah yang berlomba-lomba membuat vaksin? Yang menurut WHO, World Health Organization, lolos sebagai vaksin yang bisa diuji, yang bisa juga mulai disebar untuk vaksinasi bagi begitu banyak manusia. World Health Organization membuatkan list 10 vaksin yang sekarang ini sedang disebar. Negara mana yang produksinya? Kita lihat 3 dari vaksin itu dari China, 2 dari Rusia, 2 dari Amerika, sisanya dari Jerman, dari Inggris, dari Belanda. Lalu mana negara Muslim? Mengapa negara Muslim tak kunjung juga berhasil membuat vaksin? Karena bukankah kawasan negara Muslim juga terkena virus corona, termasuk Indonesia, termasuk Arab Saudi, sehingga haji, sehingga umroh pun berapa kali mengalami halangan? Tapi mengapa tak kunjung muncul vaksin dari kawasan Muslim? Bukankah kita tahu, tadi kita singgung, bahwa awal dari ilmu kedokteran itu puncaknya adalah dunia Muslim. Tokohnya itu adalah Ibnu Sina. Dialah yang dikenang bapak awal dari ilmu kedokteran. Al-Kindi pun, yang tadi kita sitir, termasuk yang meletakkan dasarnya. Padahal awalnya cendekiawan Muslim yang meletakkan fondasi-fondasi ilmu kedokteran. Namun kini vaksin-vaksin berkembang justru bukan dari kawasan Muslim. Apa yang terjadi? Kita pun teringat kutipan dari Al-Kindi tadi. Mungkin kita tak lagi meniru perangai bulan. Kita tak dekati itu matahari untuk mengambil cahayanya. Kita sibuk dengan jargon-jargon purifikasi, memurnikan ajaran, mengisolasi, bahkan tidak bersahabat dengan puncak-puncak peradaban. Padahal sudah dicontohkan ketika abad keemasan, di bawah Al-Kindi salah satunya, peradaban Muslim justru maju ketika bukan purifikasi, tapi bersinergi, tapi bersentuhan, tapi berpeluk-pelukan dengan matahari di zamannya, dengan gagasan besar di zamannya. Nah, sekarang ini kita semua merenungkan what next. Apa yang bisa kita kerjakan di era ini? Ingatlah itu kutipan Al-Kindi, tirulah perangai bulan. Carilah matahari. Cari di mana saja puncak-puncak peradaban itu tiba, apakah di Amerika, apakah di Eropa, bahkan di Cina. Jangan kita mempurifikasi diri, tapi kita bersentuhan dengan mereka. Untuk apa? Kata Al-Kindi, ambil cahayanya. Tirulah bulan, kapanpun kita bersentuhan dengan matahari, cari tahu dan dapatkan cahaya baru. Sampai jumpa.